Gagal meraih hasil positif lantaran harus puas ditaklukkan Persib Bandung 1-2 di laga pekan tunda ke-18. Pelatih interim The Guardian julukan Bayangkara FC Gendut Doni mengatakan kalau anak asuhnya gagal mengontrol emosi di babak pertama. Seusai pertandingan, Gendut Doni membeberkan penyebab Bayangkara FC menelan kekalahan dari Persib Bandung. Dia menilai anak asuhnya gagal mengontrol emosi di babak pertama, sehingga tidak bisa menjalankan instruksinya dengan baik. Kendati begitu, Gendut Doni menganggap Bayangkara FC mampu bermain jauh lebih baik di babak kedua. Dia melihat anak asuhnya bisa menekan Persib Bandung, namun masih gagal meraih kemenangan di pertandingan ini. Memang di awal pertandingan banyak terjadi benturan-benturan, sehingga banyak pemain yang lepas kontrol emosinya. Itu mengakibatkan tim kami banyak lost control. Tapi kita bisa lihat di babak kedua, pemain semuanya menjalankan instruksi dan menekan Persib Bandung, ungkap Gendut Doni. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Burundi di ajang FIFA Matchday edisi Maret 2023. Di FIFA Matchday kali ini, PSSI berhasil mengajak Burundi sebagai lawan tanding Timnas Indonesia. Wakil Afrika itu ditantang Indonesia di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada hari Sabtu 25 Maret 2023. Di laga yang sengit ini, Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang. Anak asuh Sintayong berhasil menang dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia bisa lebih mantap menatap laga kedua. Pertandingan kedua akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Tampil moncer di FIFA Matchday, Luis Milla bidik Jordi Amat. Jordi Amat tampil menggila saat Timnas Indonesia mengalahkan Burundi. Bek Johor Darul Tajim itu bermain 90 menit di laga ini. Di barisan pertahanan, Jordi Amat bermain sebagai bek tengah. Ia berdampingan dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Sepanjang pertandingan, Jordi Amat memperlihatkan pengalamannya. Bahkan pelatih Sintayong pun puas dengan kinerja Jordi Amat sepanjang pertandingan, meski Timnas Indonesia kebobolan 1 gol. Tak disangka, Persib Bandung dikabarkan membidik bek naturalisasi Indonesia asal Spanyol itu. Jordi Amat masuk dalam list belanja Persib Bandung guna melakukan proses regenerasi pemain naturalisasinya, yaitu Victor Igbonepo. Selain itu, adaptasi cepat Jordi Amat bersama Johor Darul Tajim menjadi sebab lain Persib Bandung jatuh hati kepada bek kelahiran Barcelona tersebut. Tak hanya itu, faktor tak adanya bek bertipikal sebagai libero menjadi dasar lain mengapa Luis Milla memasukkan nama Jordi Amat dalam list belanja. Mengingat sosoknya dikenal lihai dalam membantu mengkreasikan serangan melalui long pass akurat di atas rata-rata, yang kerap membukukan peluang rekan-rekannya untuk menciptakan peluang. Aksi tersebut kerap terlihat saat Jordi Amat turut serta menggalang kekuatan di lini belakang Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday. Menarik untuk dinantikan nih, apakah Jordi Amat akan ke Persib Bandung atau tidak untuk musim depan. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta